Mentari merundukkan wajahnya, menahan malu akan apa yang baru berlalu. Masih memantulkan sedikit warna merahnya ke permukaan lautan, menjadikannya begitu indah mempesona, hingga orang ingin datang melihatnya. Aku pun ingin memandang warna itu, namun aku kini berada di dalamnya. Atau lebih parah lagi, aku ada di bawahnya, menjadi jauh lebih rendah dari segala-gala yang kurendahkan. Jemariku kaku, badanku beku, kakiku terpaku. Takut, ragu, kini menghantu. Tak terima, membantah, ingin melawan, memberontak, marah. Apa daya, tak lain tak bukan, aku tak berkuasa. Aku bukan siapa-siapa. Samudra, ia mengombak, bergulat dengan dirinya, tanpa tahu arah.